Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman semua, sekarang pencari channel akan online match one. Yay, gila. Ratingnya 1600, Pak. Ngeri. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini open sharing channel akan menggunakan duet termantul-mantul teman-teman semua. Ada duet Amayang dan juga tentunya Ridwan Lewang Golfki. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Red Black dan juga tentunya Martapura FC Pro Player teman-teman semua. Ngeri. Karena tentunya teman-teman semua ratingnya gede banget teman-teman semua, 1600. Ampun. Sementara open sharing channel masih di 1500-an sih teman-teman semua. Jadi bakal sangat ngeri-ngeri sekali teman-teman semua untuk menghadapi Pro Player ini. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Ricardo Kakak, Manis Maja Pesona Primadona diberikan kepada Ridwan Lewangolski. Di sana ada Amayang, Manis Maja Pesona Primadona diberikan kepada Fit. Di sana ada dua mau umpan sharing channel, umpan teman-teman semua, tapi malah berhasil diserabat-serabat oleh lawan open sharing channel. Di sana ada Isimen, lanjut kita majukan kipernya teman-teman semua. Wow, untung open sharing channel tidak telat teman-teman semua timingnya untuk memajukan kiper, karena tentunya teman-teman semua si Osimen ini POTW-nya ngeri-ngeri teman-teman semua. Ngegas banget, speed akselerasinya ampun-ampunan teman-teman semua. Itu kalau telat dikit aja teman-teman semua kiper maju, itu udah wassalamualaikum teman-teman semua. Apalagi ini ratingnya 1600 teman-teman semua, pro player kayer. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Gila. Anti si sapi umpannya, Pak. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Davis diberikan kepada Pavel Nedved, diberikan kepada Ricardo Kakak kembali. Kita agak sedikit bermain kalem teman-teman semua, karena tentunya ketika kita melawan rating yang lebih gede itu biasanya skill sih yang bermain teman-teman semua, dan juga ketenangan. Di sana ada Ridwan Lewang Gol, kita Terminator teman-teman semua. Positioning yang sangat ngeri dari Ridwan Lewang Gol teman-teman semua. Wow, ini harus agak sedikit kalem teman-teman semua, nggak bisa bermain terburu-buru teman-teman semua menghadapi pro player takayer. Oke, di sana ada Osimen. Nah, ini nih teman-teman semua, serangan khas dari si Osimen teman-teman semua, serangan long ball, kematian long ball terus, gila, karena memang sekarang si Mbappe kondisinya lagi teman-teman semua, jadi kayaknya dia terpaksa menggunakan si Osimen, karena tentunya penyerang-penyerang long ball ya enaknya menggunakan si Osimen selain si menggunakan si Engkilan Mbappe. Lanjut saja teman-teman semua, kita harus agak sedikit mengambil tempo kembali teman-teman semua. Di sana ada PK, kita agak ke belakang terlebih dahulu teman-teman semua, kita pancing supaya pertahanan dia agak sedikit maju ke depan, karena pertahanan dia rapat banget teman-teman semua. Wow, dia mulai sliding, Pak. Ampun, gaya permainan terekam FC. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Robert Lewandowski diberikan kepada David Beckham, langsung kita berikan umpan manis Maja Pesona Primadona. Di sana Baldiski masih bisa didapatkan David Beckham, kita berikan umpan manis Maja Pesona Primadona. Di sana dari Ricardo Kakak, Terminator teman-teman semua, bermain tenang, bermain kalem teman-teman semua. Maka niscaya kita akan bisa memasukkan gol demi gol teman-teman semua ke gawang lawan kita. Lanjut saja teman-teman semua, di sana long ball kematian diberikan kepada Osimhen. Nah, ini nih teman-teman semua, open sharing channel harus agak sedikit mengantisipasi teman-teman semua long ball yang diberikan kepada si Osimhen, karena memang si Osimhen ini memiliki speed dan juga akselerasi yang sangat ngeri-ngeri. Lolo, ini anjay, gila. Mulai putus-putus internet, Pak. Ampun. Enggak gerak dong pemain gua, gila. Aduh, sampai bolanya bisa kerebut kayak gitu dong. Dan anehnya teman-teman semua, ini nih teman-teman semua, ketika putus-putus internet kayak gini, malah lawan open sharing channel yang diuntungkan dong. Alah, di sana ada si mana mah, pasrah aja, Pak. Ampun. Lolo. Kena offset, Pak. Ngeri. Rezeki anak soleh. Entah kenapa ya teman-teman semua, ketika open sharing channel ngelawan rating yang gede-gede teman-teman semua, 1800 atau 1900 teman-teman semua, kadang-kadang open sharing channel malah mainnya nggak terlalu nyaman teman-teman semua, karena beberapa momen sih teman-teman semua kadang-kadang ada putus-putus internet, bahkan laga hangus, kemudian gua yang kalah at least. Aduh, itu sangat menyakitkan sekali teman-teman semua. Tapi nggak semua ya teman-teman semua, cuma memang kebetulan aja mungkin open sharing channel ketemu dengan rating gede yang suka main cheat atau main putus-putus internet. Kadang-kadang kalau ngelawan rating yang gede-gede itu, kalau misalkan kita menang putus-putus internet ada tuh teman-teman semua, tapi kalau misalkan posisi kita kalah teman-teman semua, lancar jaya aja sih, nggak ada putus-putus internet, anjay, gila. Lanjut saja teman-teman semua. Aduh, nampaknya babak pertama sudah beres teman-teman semua, dan kalau kita lihat ball position gue 71% teman-teman semua. At least open sharing channel benar-benar menguasai jalannya pertandingan ini, karena memang open sharing channel terus menjaga teman-teman semua supaya umpan-umpan open sharing channel ini menjadi umpan-umpan akurat, dan juga permainan open sharing channel memang lebih sabar dan juga tentunya lebih kalem teman-teman semua, karena tentunya open sharing channel udah unggul 2 gol, dan juga tentunya open sharing channel nggak ingin supaya
supaya lawan open sharing channel ini pegang bola. Kalau dia pegang bola, teman-teman semua, bahayanya dia bisa mengeluarkan skill-skill dia yang sangat ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Pavel Nedved, di sana ada Abayang, tatatatatatatar, bau menyan, bekerja sama dengan Pavel Nedved, teman-teman semua, sehingga anjay gila kan, mau putus-putus internet lagi kan, ampun, udah mainnya sledingan terus, main long ball terus, dan juga tentunya main putus-putus internet. Ini yakin sih gue, kalau misalkan gue pada posisi kalah, gak akan ada tuh putus-putus internet, teman-teman semua. Kalau misalkan posisi gue menang, ya biasa sih. Anjay, gila-gila dia mulai menggunakan metode serangan Tarkamiah, teman-teman semua. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana Ricardo Kakak, manis macam bosana primadona. Waduh, tak kan? Mulai putus-putus internet lagi, Pak. Ngeri. Nah. Aduh. Kenapa setiap melawan rating yang gede kayak gini terus? Ya ampun. Di sana ada Asimben. Oke, gila. Teman-teman semua, ketika dia sedang nyerang, teman-teman semua, nggak ada patah-patahnya. Ketika gua di depan gawang, ketika gua mau nyerang, baru ada patah-patah internet. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Vlahovic diberikan kepada Ansu Fati, di sana ada Osi. Gua udah kena mental anjay, gila. Hanya dalam 3 menit open sharing channel kebobolan 2 gol. Ya mau gimana lagi teman-teman semua, agak sedikit sulit kalau ngelawan yang kayak gini teman-teman semua. Wah, sudah mulai dengan Pak, mulai Tarkam FC kamu nak. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Mas Ridwan diberikan keberat teman-teman semua, dan juga tentunya di sini open sharing channel menggantikan bau menyan teman-teman semua, atau si Amaya. Open sharing channel gantikan menggunakan Rasprot keprot teman-teman semua, karena tentunya stamina si Amaya ini agak sedikit lemah sih. Lanjut saja teman-teman semua, kita agak sedikit bermain kalem sedikit teman-teman semua. Siapa tahu pas open sharing channel mau ngoper teman-teman semua, tiba-tiba putus internet kan, agak sedikit berbahaya. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Rasprot keprot diberikan kepada Karo Kakak, di sana ada Ridwan, lewat gol kita, ta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 r. Meskipun kamu main Dota, meskipun kamu main long ball, meskipun kamu Tarkam FC, tapi di sana ada Ridwan Lewandowski, teman-teman semua, yang berhasil menciptakan gol keempat teman-teman semua, sehingga kedudukan menjadi 4-2. Ngeri. Komplit sekali dosa Muna, sehingga semesta mendukung open sharing channel. Kalau kita lihat juga tadi di babak pertama teman-teman semua, dia bisa masukin satu gol, tapi kena offset anjay, karena tentunya golnya gol haram anjay. Pakai putus-putus internet. Lanjut saja teman-teman semua, di sana anjay mulai sledingan lagi Pak. Ampun. Tarkam FC, ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, kita harus lebih berhati-hati kembali teman-teman semua, kita harus bermain tempo kembali. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Pique. Lanjut saja, kita agak sedikit bermain tempo teman-teman semua, kita pancing supaya pertahanannya lebih terbuka lagi teman-teman semua. Tuh kan mulai sliding ahai. Ampun. Oke, lanjut saja, kita gitek sedikit, diberikan kepada David Beckham, diserebet-serebet oleh center back lawan open sharing channel. Di sana ada Ansu Fati, langsung saya berikan umpan terobos manis macam bosan pirmada kepada Asimene, diberikan kepada Riz. Oke, di sana Asimene mau mencoba kemana kamu deh? Iya, nampaknya dia kebingungan teman-teman semua, karena tentunya pertahanan open sharing channel sangat solid sekali. Lanjut saja di sana Bosques. Lanjut saja, aduh, di sana ada Vlahovic, diberikan kepada Osimhen. Boom! Kepleset pasti Osimhen. Coba kalau nggak kepleset teman-teman semua, itu pasti jadi 4-3 sih. Lanjut saja teman-teman semua, di daerah sana ada Nesta, kita agak sedikit mainkan sedikit. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Rizkar, diberikan kepada Bosques kembali. Lanjut, kita berikan umpan terobos manis majang pasana primadona, malah dikasihkan dong kepada si Saka. Lanjut saja teman-teman semua, di sana dan Sufati, kita body teman-teman semua, menurunkan Rizkan, di sana ada Nesta, manis manja pasana primadona, mencoba ditekan oleh si Osimhen. Lanjut saja kita lakukan fast counter attack, manis manja pasana primadona, di sana Rasper keper, diberikan kepada Mas Ribuan, di sana David Beckham, diberikan kepada Rizkan, di sana ada Mas Ribuan, lari sendiri manis manja pasana primadona, di sana Mas Ribuan, kita berikan wanjai. Gila, dia tebakannya bagus sih teman-teman semua. Kalau misalkan dia tidak melakukan sliding ahai tadi teman-teman semua, itu pasti udah gol ke gol teman-teman semua, karena di sampingnya udah ada Rasper keper. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.